Salam saudara, saya Pastor Afro Marbun, salam misi Amazing Grace Mission. Saya menyapa saudara dari gunung yang tinggi ini dengan cuaca yang begitu dingin. Saya bersyukur di tengah-tengah masa sukar dan sulit, Tuhan masih memberikan saya kekuatan untuk terus pergi mengabarkan kabar baik. Saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan saudara-saudara kita, tapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu jahat. Dialah yang merusak segalanya hingga kita saling dendam, benci satu yang lain. Saudara melihat alam yang begitu indah ini. Tuhan menciptakan semuanya begitu indah. Kita semuanya segambar dengan Dia. Tuhan mau kita punya kasih sayang, saling memberkati, saling menghormati. Tuhan menciptakan kita semuanya baik. Tapi iblis datang merusak supaya kita hancur. Dibuatnya orang satu dengan yang lain dendam, terluka. Tapi hari ini mintalah kasih dari surga supaya kita bisa mengampuni, memberkati sekalipun kita dilukai. Tapi ada kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Olehnya beritakanlah kabar penting ini, kabar Injil. Sebab hanya Injil yang sanggup menyelamatkan, yang memindahkan orang dari neraka ke sorga. Doa saya tetap berkobar bersama Yesus. Kita melakukan perkara-perkara yang besar. Shalom, haleluya.